Ulur WK Home Channel, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita melanjutkan vlog kita di negara Thailand, tepatnya di kota Bangkok ya. Untuk konten kali ini kita akan mengunjungi salah satu pusat atau sentral perbelanjaan yang sangat-sangat terkenal di Bangkok, yang sangat ramai sekali warga Indonesia, para just tip dari Indonesia untuk shopping, berburu belanjaan di sini ya dulur ya, yaitu tepatnya di daerah Pratunam Market ya, yang terletak di Sau Pet Chapuri, Tanom Paya, Thai Rat Chatewi ya, kota Bangkok. Oke dulur-dulur, pagi ini kita akan melakukan mengunjungi Pratunam Market ya dulur ya. Seperti apa, ada apa aja di sana? Bisa kita lihat ya, market ya pada umumnya. Ini ada banyak-banyak kaos ya, tempat shopping, kaos, tempat kuliner juga. Berbagai pakaian, makanan ya, yang bisa kita beli secara eceran ataupun grosir. Makanya sangat cocok sekali buat para just tip dari seluruh dunia, salah satunya juga dari Indonesia, untuk hunting barang-barang dari negara Thailand. Karena memang negara Thailand itu sangat terkenal sekali untuk fashion-fashion yang harganya sangat murah-murah, sangat terjangkau, dengan kualitas barang yang sangat bagus sekali ya dulur ya. Nah ini istri saya ingin melakukan shopping juga ya dulur ya, nanti pasti juga akan kalap. Kita lihat aja nanti dulur ya, apakah akan kalap atau tidak ya, ataukah akan menambah koper atau tidak. Kita lihat nanti ya dulur ya. Must buy five. Jose 170. Minimum 50. Minimum 5. Same brand 170 is. Huh? 170 is. Yeah. I mean this Jose 170. Minimum 3 piece. Oh, minimal 3. Yeah. Minimal 3 piece. Yeah, you choose 5 piece also. Oh no. I want to 3. Yeah. 2 pin no Jose. Only one 250. Yeah, 250. Yeah, 250. Can list again price? Can list again price for price? A few moments later. Belanja baju 12 pieces cuma 1000 baht. 1000 baht itu sekitar 400.000. Sama nyonyanya beli baju sampai sak truk ini. Kalap, belanja di Pratunam kalap ya. Tapi harganya murah-murah. Rekomendasi. Oke.